Hai Gansis, ini Bayu. Tadi sudah selesai acara pemenuhan hukum adat suku Dayak Kalimantan Tengah berjalan lancar dan sukses. Sekarang Bayu sudah ada di gereja ya. Letaknya di Desa Pundu, Kecamatannya Cempaka Hulu, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Beliau ini sebagai orang tua mempelai pengantin perempuan. Sepatah dua kata ya. Nah, sekarang kita sudah sampai di gereja. Kita untuk penyerahan mempelai berdua untuk pemberkatan angkat pemberkatan secara Kristiani. Bahwa suku Dayak Kalimantan Tengah itu beragama Hindu Kaharingan, agama Kristen, agama Katolik dan agama Islam. Jadi yang menikahnya ini yang betulnya yang menikahnya orang Kristen, ya pernikahannya secara agama Kristen pada umumnya, dan begitu juga kalau ada yang menikahnya orang agama Hindu Kaharingan secara agama Hindu Kaharingan pada umumnya, dan begitu juga kalau yang ada yang menikahnya orang Katolik ya secara agama Katolik pada umumnya, dan begitu juga kalau yang menikahnya ada orang Islam ya pernikahannya secara agama Islam pada umumnya. Bahwa suku Dayak Kalimantan Tengah itu berbeda agama dan berbeda bahasa tapi tetap satu suku Dayak. Di sini hidup rukun, damai, tidak membedakan agama dan suku dan ras. Jadi semua saudara, ini Bayu mau ke dalam. Semoga acara ini berjalan lancar dan sukses, dan rumah tangga pengantin mandai, perempuan dan laki-laki, rumah tangga langgeng, luhur rayu, dan cepat punya momongan. Ya, amin. Amin. Yuk kita lihat videonya. Kalau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan like-nya, dan nyalakan tombol loncengnya bila ada video terbaru dari channel kami, Bayu Samudroksan. Nanti otomatis akan beritahu juga sih, kita saksikan videonya. Salam. Saya Sudi Kenaan atas nama keluarga mempelai, kami menyerahkan anak kami Irfan Saputra dan Wahyuni Kartika Ayu untuk ditentukan dan diberkati nikahnya menurut peraturan gereja Kristen Evangelis kepada majelis jemaat GKE Pundu. Terima kasih. Kami pihak Majelis Jemaat GKI Pundu, atas nama Majelis Jemaat GKI Pundu, kami menerima Irfan Saputra dan Wahyuni Kartika Ayu untuk diberkati dan diteguhkan nikahnya menurut peraturan gereja Jemaat Majelis kepada mempelai dan keluarga dipersilakan memasuki ruang gereja. Baik, sebagai pembelai pengantin dan orang tua masuk di gereja, jemaat bersama untuk bangkit berdiri. Kita memasuki acara peribadahan.
ibadah peneguhan dan keberkatan engkau ini jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat bisa kami duduk kembali. Kita mengangkat pujian dengan menyanyi dari pelengkap kidung jemaat nomor. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih untuk hari ini, di hari yang berbahagia ini, di mana hari ini kami menyaksikan acara dan rangkaian peneguhan nikah Irfan Saputra dengan Wahyuni Kartika Ayu. Kiranya Engkau berkati setiap rangkaian acara demi acara nantinya ya Tuhan, dan kiranya saudara Irfan dan Ayu bisa menjadi keluarga yang selalu mengandalkan Engkau ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan kami. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Kembali kita mengangkat pujian dari doa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga dalam Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu yang kudus ya Tuhan. Di hari ini hati dan kehidupan kami dipenuhi dengan sukacita karena saat ini di gereja-Mu ya Tuhan telah hadir kedua calon mempelai beserta dengan orang tua, keluarga dan seluruh jemaat. Kami akan melaksanakan peneguhan dari keberkatan nikah saudara Irfan Saputra dan saudari Wahyuni Kartika Ayu. Tuhan Yesus, kami percayakan keberkatan ini dalam tangan-Mu. Karena kami percaya ketika Engkau yang memberkatinya, maka keluarga ini akan ada di hadapan-Mu sampai selama-lamanya. Dan saat ini ya Tuhan, untuk mendasari kesatuan kedua calon mempelai ini, kami akan mendasarinya dengan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun dan memimpin kami semua, sehingga firman ini Tuhan dapat meneduhkan, menenangkan dan menjadi sumber kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan rumah tangga secara khusus kedua calon mempelai ini. Kami juga datang mengaku dosa kami. Ampunilah kami Tuhan agar kami layak datang kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang, karena ini sudah siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat kedua calon mempelai, Irfan, Ayu, orang tua dan seluruh keluarga dan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-14. Saya ambil menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Kolose pasal 3 ayat 14 dengan judul manusia baru. Yang saya baca untuk kita berbunyi demikian, ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sekali lagi saya baca. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Kedua calon mempelai, keluarga dan sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur untuk hari ini di mana kita boleh diberikan kekuatan kesehatan, kita diberi umur panjang, dan kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk kita dapat bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Secara khusus juga kita bersyukur karena setiap rencana-rencana yang baik secara khusus kedua calon mempelai bersama dengan orang tua dan seluruh keluarga hari ini bisa dilaksanakan, sehingga kita boleh berkumpul saat ini di gereja
untuk menyaksikan dan melaksanakan penentuan dan pemberkatan nikah kedua calon mempelai. Kita percaya semuanya dapat terjadi oleh karena anugerah, pimpinan, penyertaan dan kekuatan dari Tuhan saja. Biarpun dari sibuk dari hari berapa tadi jam delapan nikah namanya Pak Pangkar, para subuh endang sampai jam tiga endang mungkin. Tetapi kita menyuruhkan semangat dan sukacita kita. Biarpun dari jam yang sudah cukup lama terlambat, ya tidak bisa dimaklumi karena memang cuaca seperti ini. Tetapi yang pasti sukacita didapatnya kemarin ini. Kemarin saya katakan harus semangat, harus sukacita, harus berbahagia, harus menikmati prosesi acara ini, acara ini karena ini sekali seumur hidup yang akan dikenang oleh kalian berdua sampai nanti. Kedua calon mempelai, keluarga dan jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang berumah tangga, maka secara otomatis dalam berumah tangga itu pasti juga berbicara tentang kebersamaan dan kesatuan. Kebersamaan dan kesatuan antara suami istri ini pasti. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, pertanyaan kita, apa yang harus ada sebagai dasar kebersamaan dan kesatuan? Karena tujuan kita supaya tercipta kebersamaan dan kesatuan. Tetapi untuk mencapai itu tentu perlu perjuangan dan proses belajar. Dan kadang-kadang kita harus menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan untuk selalu ada dalam situasi kebersamaan dan juga kesatuan. Tentu saja Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, jawabannya yang harus ada dan menjadi dasar kebersamaan dalam rumah tangga adalah Kristus. Kristus itulah jawabannya yang menjadi dasar dalam menjalankan hidup berumah tangga untuk mencapai kebersamaan dan kesatuan. Karena Kristus adalah semua dan Kristus juga di dalam semuanya. Yang lainnya boleh nanti, yang lainnya boleh nomor 2, nomor 3 dalam rumah tangga. Tetapi nomor 1 yang utama dan tidak boleh tergantikan adalah Kristus. Seperti yang kemarin juga sudah saya sampaikan dalam 3 kali pertemuan tadi saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan ketika kita melihat dalam nas kita ini, Paulus juga mengajarkan dua dasar kebersamaan dan kesatuan di dalam Kristus. Yang pertama adalah status kita di dalam Kristus, berbicara tentang status. Yang kedua berbicara tentang kasih Kristus. Jadi yang pertama itu status kita di dalam Kristus. Yang kedua adalah kasih Kristus. Itu yang dibicarakan oleh Paulus dalam teks kita pada saat ini. Yang pertama Bapak Ibu, Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Kolose tentang siapa mereka di hadapan Allah. Dan karena itu akan sangat mempengaruhi apa yang dilakukan dengan sesama. Jadi Paulus yang pertama dia mengingatkan tentang siapa mereka, siapa kita, siapa saya di hadapan Allah. Ini penting tentang status. Siapa saya di hadapan Allah, siapa kita di hadapan Allah. Kenapa? Karena status ini sangat mempengaruhi apa yang akan kita lakukan dengan sesama. Status kita yang mempengaruhi kedirian kita ini di hadapan Allah sangat mempengaruhi di dalam kita berhubungan dan melakukan sesuatu dengan sesama. Bapak Ibu
status kita sebagai umat yang dikasihi oleh Allah di dalam Kristus Yesus, maka status kita ini menjadi standar dalam kita bertindak dan berperilaku. Status kita ini bukan sembarangan, bukan biasa-biasa saja di hadapan Allah. Dan Bapak Ibu, ini nanti akan dikaitkan ketika dalam rumah tangga. Status kita ini tinggi di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu, hargailah status kita ini, mengucap syukurlah karena Tuhan Allah telah menetapkan standar status kita tinggi di hadapan sebagai umat yang dikasihinya. Sehingga dengan status kita ini, Paulus menasihatkan untuk dapat saling mengasihi satu sama lain. Di dalam ayat 12b, saya baca untuk kita. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Karena status kita yang tinggi ini tadi, maka Paulus menasihati supaya umat Tuhan dapat saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena status kita itulah kita dapat saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Dan Bapak Ibu, kata mengenakan atau kenakanlah yang dikatakan Paulus ini menyerahkan sebuah perubahan. Jadi ketika status kita ditetapkan oleh Allah tinggi, maka kata kenakanlah ini memperlihatkan tentang perubahan, sebuah perubahan. Sama seperti kita ketika kita mengenakan pakaian yang baru setiap hari, demikian pula kita mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh hal-hal yang benar setiap hari. Dan Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saya katakan tadi, apa dampak status ini bagi laki-laki dan perempuan ketika sudah berumah tangga? Status inilah yang akan dapat membuat laki-laki dan perempuan, suami dan istri, saling mengasihi satu dengan yang lain. Hidup bersama dalam kesatuan. Status. Jadi seperti katekisasi kemarin saya katakan mereka, ingat statusmu. Sehingga ketika menjadi suami, bukan menjadi suami yang sembarangan, beberangan. Menjadi istri juga sama, dia beberangan. Ingat status. Di hadapan Allah, kita ini adalah umat yang dikasihinya. Sehingga ketika menjadi suami dan istri dalam rumah tangga, status inilah yang mengikat kita untuk kita dapat memperlakukan diri dan pasangan kita dengan baik sesuai kehendak Tuhan. Status kita di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, Paulus berkata bahwa dalam konteks nas kita ini, kasih Kristus itu juga yang menjadi dasar kebersamaan dan kesatuan dalam rumah tangga. Dan kasih itulah yang mampu berfungsi, kata Paulus, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih Kristus yang berfungsi sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Bapak Ibu, saya ulangi lagi, kasih Kristus sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Dan ungkapan pengikat untuk menyempurnakan ini menunjukkan bahwa kasih manusia tidak akan pernah cukup untuk menciptakan keharmonisan atau kesatuan yang sempurna. Ini harus kita sadari, kasih manusia itu tidak cukup untuk dapat menyempurnakan kasih ketika dalam rumah tangga. Kenapa? Karena masing-masing orang hanya bisa menyodorkan kasih yang tidak sempurna. Kita ini tidak sempurna. Sehingga ketika berumah tangga, suami istri, seperti saya katakan kemarin dalam kapitulasi, semua tidak sempurna. Laki-laki ketika memperlakukan pasangannya juga tidak sempurna. Istri juga memperlakukan pasangannya juga sama tidak sempurna. Kasih kita pun sama, kasih yang tidak sempurna.
dan kita terus berupaya belajar dalam kasih yang tidak sempurna yang kita miliki itu, kasih Kristus yang menyempurnakan dan mengikatnya. Begitu juga suami dan istri kita semua terbatas. Terbatas dalam segala hal. Terbatas dalam kualitas, terbatas juga dalam kepribadian, terbatas dalam banyak hal. Dan dalam keterbatasan ini kembali, Paulus katakan, kasih Kristus harus sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kesatuan yang sempurna, kata Paulus, bukanlah sebuah impian belaka. Jadi ketika kita sadar kita tidak sempurna, kasih kita juga tidak sempurna, lalu bukan berarti kesatuan itu hanya impian belaka. Tidak. Semua kasih manusia yang tidak sempurna itu pada akhirnya perlu terus-menerus diikat. Sempurna ini kenyataan. Tetapi bukan berarti kesatuan itu hanya impian belaka. Tetapi kebersamaan sempurnaannya. Alat kita juga tidak sempurna ya. Iya. Saya lanjutkan. Iya. Artinya bukan berarti kasih kita yang tidak sempurna itu, lalu kemudian kesatuan itu menjadi hanya impian belaka. Tetapi kasih kita yang tidak sempurna itu, dia perlu terus-menerus diikat oleh kasih Kristus. Jadi kembali, kasih Kristus yang menjadi pengikat ketidaksempurnaan kasih antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri ketika sudah berumah tangga. Kasih Kristus menjadi pengikatnya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan kedua calon mempelai, hanya dengan jalan demikianlah kita akan menemukan kebersamaan dan kesatuan yang sempurna. Coba Bapak Ibu juga yang sudah lama berumah tangga, termasuk saya ya, biarpun pendeta yang sudah berumah tangga, tetap kita ini tidak sempurna. Kita memperlakukan pasangan kita juga sama. Pasangan kita memperlakukan kita pun kadang-kadang tegak disalah alat. Iya kan? Awi itah juga kadang-kadang dia jujur. Wah. Amun dia jujur mungkin sama ya. Tegak kesalah, itahnya sama tegak kesalah. Artinya dalam ketidaksempurnaan ini hanya satu jalannya. Dan itu hanya kita temukan dalam kasih Kristus yang menyempurnakan itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, secara khusus kedua calon mempelai, perenungan kita pada hari ini, menyatulah dengan kasih Kristus. Pergunakanlah dan hargailah status kita yang tinggi yang telah Tuhan tetapkan itu. Karena status kita itu akan mempengaruhi cara kita memperlakukan diri kita dan memperlakukan pasangan kita. Kemudian yang kedua, kasih Kristus itu menjadi dasar yang mengikat ketidaksempurnaan kita untuk terus bertahan sampai akhir. Jadi kasih Kristus. Sehingga seperti yang saya katakan kemarin kepada kedua calon mempelai ini, jangan sampai begitu kalian berdua nanti setelah pemberkatan nikah ini lalu kemudian tidak pernah ke gereja lagi. Ikutlah dalam persekutuan, menyatulah dalam persekutuan. Karena disitulah status kita itu akan semakin diangkat sebagai umat yang dikasihi. Dan lewat persekutuan inilah juga kasih Kristus itu juga akan terus menyalurkan kasihnya bagi kalian berdua. Masalah, tantangan, pergumulan pasti akan dihadapi. Ribut dan rumpun akan silih berganti. Tetapi kasih Kristus menjadi jawaban dan dasar di dalam menjalani kehidupan berumah tangga nanti. Selamat menempuh hidup berumah tangga. Menikah mudah, berumah tangga sulit. Tetapi dalam kesulitan, ingat kasih Kristus menjadi jawabannya. Tuhan memberkati kita melalui sabda kebenaran firman-Nya. Amin. Kita
akan mendengarkan puji-pujian dari saya mengundang mempelai untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah penetapan nikah dan mati nikah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berkumpul di sini di hadapan Allah untuk menyaksikan perjanjian nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menurut peraturan gereja Kalimantan Katolik. Hendaklah kita menyadari bahwa nikah adalah suatu perjanjian yang suci dan penuh kesukacitaan. Suatu cara hidup yang ditetapkan Allah dari awal penciptaan. Allah bersabda, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Allah telah menetapkan pernikahan supaya suami dan istri dapat mewujudkan suatu hidup persekutuan, saling menolong dan saling hidup dalam suka maupun duka. Supaya ia menjadikan perwujudan kasih sayang mereka yang awalnya. Dan oleh karunia Allah, anak-anak dilahirkan diasuh dan dididik dalam keluarga atas dasar iman Kristen untuk membangun masyarakat yang hidup atas dasar yang kokoh. Untuk meneguhkan perjanjian saudara, bahwa saudara hendak menikahkan menurut firman Tuhan, hendaklah saudara berjabat tangan, berhadapan, dan mengucapkan janji di hadapan Tuhan dan sidang. Cincin ini saya berikan kepada
kepadamu sebagai tanda kesetiaan dan kasihku, dan sebagai tanda jati untuk menghormatimu dengan seluruh hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa, kita mengucap syukur pada Tuhan, dan diakhiri dengan doa kami. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan yang menyatukan kedua saudara ini dalam perjanjian nikah, berilah kepada mereka kemampuan untuk hidup bersama sesuai dengan firman. Kuatkanlah mereka dalam kesetiaan yang tidak pernah putus, dan dalam cinta kasih yang sungguh satu kepada yang lainnya. Peliharalah dan lindungilah mereka dalam segala kesukaran hidup dan berkata, dan tolonglah mereka yang menjalankan kehidupan bersama dalam kepercayaan, dalam persekutuan dengan cinta mati, dan dalam pembayaran kasih. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa kepada kami untuk menjadikan Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hati untuk makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pembukaan acara, silakan. Jum kening.
Tetapi sebelum itu dengarkanlah nas pengantar persembahan yang diambil dari Mazmur 103 ayat yang pertama dan yang kedua. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya terus hai segala bagiku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dan kerajaan surga, tidak henti-hentinya kami berterima kasih atas berkat yang Tuhan memberikan kepada kami sepanjang harinya ya Bapa. Sekarang tiba saatnya bagi kami ingin menyembuhkan persembahan syukur kami. Kiranya Engkau memberkati kami ingin mempersembahkannya secara sukarela dan sukacita. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sembari kantong persembahan diedarkan, kembali kita menyanyi. Arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya dengan penuh sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati
pernikahan saudara berdua, hanya mau yang bisa pisahkan. Dan kami juga apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi, nanti dimaklum oleh beberapa orang, tetap selalu hadir di dalam ibadah-ibadah, baik itu di ibadah rumah tangga maupun di ibadah umum. Dan juga kepada saudara kami, Bapak Ayu dan Bapak Raki, mereka mengucapkan selamat. Mungkin ini rangkaian yang panjang saya pikir ini, sehingga bisa langsung acara pernikahan pada siang hari ini luar biasa. Dan saudara kedua sudah mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan yang lain, karena kalian berdua sudah memiliki satu tanda nikah dari keluarga oleh jemaat GKI Bodo. Hak dan kewajiban sebagai warga jemaat telah penuhi dengan sebagainya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selamat. Dan kami langsung saja kalian semua, yaitu sepatah kata dari yang memiliki keluarga dan juga mungkin ada teman-teman, silakan maksudnya. Terima kasih atas waktu yang memberikan keistimewaan. Saya ucapkan terima kasih kepada keluarga Pak Mirin dan Pak Suwadi yang telah memberikan kepercayaan untuk saya untuk menyampaikan pengumuman maupun sepatah kata-kata dalam pelaksanaan pernikahan dan pernikahan kita ini. Yang saya hormati, Bapak Majelis Jemaat Gereja Bumi, Bapak Pendeta Alisson, Bapak Pendeta, Bapak Ibu, Pendeta Diakon yang terlibat dalam pelayanan ini, Bapak Ibu Saudara, secara khusus keluarga besar Bapak Mirin Gemas dan Bapak keluarga dari Bapak Suwadi yang dari Kawin, Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat yang berkenan hadir menyaksikan pelaksanaan pemberkatan dan penyembuhan nikah virus saudara ini. Salam, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Yesus Kristus, sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian kegiatan pelaksanaan nikah saudara Ivan Tanah Ayu. Dan yang pertama, saya atas nama keluarga menyampaikan permohonan maaf atas nama keluarga besar Pak Mirin dan Pak Suwadi atas keterlambatan laksanakan pada hari ini karena ada gangguan alam yaitu hujan yang berkepanjangan. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada pihak majelis jemaat GKI Bodo yang sudah memfasilitasi anak kami ini mulai dari katekisasi sudah 3 kali dilaksanakan, kemudian sampai hari ini pelayanan dalam sakramen pemberkatan dan penyembuhan nikah kudus. Harapan kami dari keluarga besar Pak Mirin dan Pak Saudi, apa yang sudah bersama-sama kita saksikan saat ini, kiranya mendapat berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita berharap keluarga dan rumah tangga baru ini, saudara Ipan dan Ayu, diberkati kehidupan keluarganya, sehingga apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Pendeta maupun dari pihak majelis kiranya itu menjadi pegangan saudara berdua. Lebih-lebih tadi ada diberikan KTN, kartu tanda nikah, dan Alkitab. Alkitab itu jangan disimpan, dibuka, jangan hanya dibuka tetapi dibaca, jangan hanya dibaca tetapi harus direnungkan dan laksanakan. Karena niscaya saudara terlibat di dalam pelayanan, maka kehidupan saudara akan berkat. Dan pada saat ini juga kami atas nama keluarga besar Bapak Mirin dan Bapak Suwadi mengundang majelis jemaat dan kita sekalian yang hadir pada saat
kiranya Pak Kuman Hadi dan Bapak Kasipul, Bapak Kasipul atas pelaksananya dan kaya acara pernikahan anak kami Ipan dan Ayu, yaitu dari persiapan pelaksanaan acara pemakaman jalan adat bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan pada saat ini juga pelaksanaan pernikahan dan pernikahan kita juga berjalan dengan lancar. Maka sebubar kita dari sisi nanti akan mengundang kita berhadir di rumah keluarga Bapak Miri kita dan selanjutnya ibadah syukur ibadah syukur yaitu di jalan Kayu Mas 2 R9 R5. Kemudian sesuai dengan undangan juga yang disampaikan baik di majelis keluarga jemaah lingkungan maupun dalam grup bahwa kami mengundang Bapak Ibu akhirnya akan hadir pada hari besok tanggal Minggu tanggal 14 Agustus 2022 untuk bersama-sama menghadiri resepsi pernikahan anak-anak ini yang dilaksanakan di rumah keluarga Bapak Mirin menurut undangan mulai pukul 8 waktu Indonesia bagian barat sampai selesai. Dan itulah sebenarnya rangkaian acara dalam pelaksanaan pernikahan ini. Dan yang terakhir mohon maaf ya atas segala kekurangan dan keterlambatan juga kesalahan yang terjadi pada pelaksanaan pemenuhan dari pemenuhan jalan adat sampai dengan pelaksanaan pemberkatan dan penambahan keturunan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan anak kita ini dalam bentuk anak baru dan juga kiranya Tuhan memberkati pihak majelis, pendeta, penyelenggara dan pendeta terlibat dan seluruh kita yang hadir. Demikian, salam, selamat siang. Selanjutnya dengan saudara mempelai perempuan.
dikuin deh, dikuin deh. Guys, alhamdulillah acaranya berjalan lancar dan sukses ya. Semoga baik juga doain, semoga nanti besok acaranya dari pagi sampai sore berjalan lancar dan sukses, dan rumah tangganya langgeng dan cepat punya momongan. Videonya bersambung dulu, nanti sambung lagi nanti besok. Bila ada kesalahan dan kekurangannya di dalam video ini, ucapan Bayu baik terasa, mempunyai terasa, menimapkan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ya. 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 Yeah.